mau menunggu atau mau pas sahur, mereka melakukan kegiatan main lodong ini, terutama pada saat mau berbuka puasa mereka berbondong-bondong memainkan dan membunyikan lodong ini. Sebenarnya lodong ini memang perlu diedukasikan kepada anak-anak sekarang, karena anak sekarang sudah belum mengetahui apa lodong sih. Daripada pada setiap momen-momen bulan puasa ini, kita adakan edukasi bahwa permainan tradisi-tradisi lama ini yang dilakukan orang tua dulu semasa menjalankan bulan suci Ramadan ini, ada permainan lodong yang sangat menyerukan, tidak hanya orang anak kecil saja, bahkan orang tua pun ikut bersama-sama bermain lodong. Ini menjadikan edukasi kepada generasi milenial supaya mereka mengetahui adat dan budaya edukasi yang dilakukan orang Sunda pada saat menjelang bulan suci Ramadan.